baik uh, selamat malam uh, saudara saya bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini bisa uh, melayani bersama-sama di tempat ini dan kita bisa juga sama-sama apa ya belajar untuk memikirkan kembali peran kita paling tidak sebagai orang Kristen di tengah-tengah ruang publik. Nah, hal pertama yang saya mau ajak kita untuk lihat adalah ya katakanlah ini semacam disclaimer terlebih dahulu saya mesti berikan karena beberapa waktu ini saya share di beberapa grup terkait dengan uh, kehidupan intelektual Kristen, dan saya dianggap seperti terjebak di dalam intelektualisme. Maka, saya mesti bilang bahwa tema yang kita bahas, termasuk yang saya bahas hari ini, uh, jauh dari apa yang disebut sebagai intelektualisme. Intelektualisme itu adalah kecenderungan untuk mereduksi manusia hanya kepada akal budi semata-mata. Jadi, seolah-olah kita melakukan negasi atau penolakan terhadap uh, perasaan manusia, saya kira tidak kita tetap mengakui bahwa perasaan memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia namun pada saat yang sama dengan menekankan kepada orang Kristen yang memiliki apa sikap intelektual yang baik kita sementara berusaha untuk mengembalikan ketidak uh, gereja atau orang Kristen kepada ketidakseimbangan berpikir dalam kehidupan mereka Gereja-gereja Injili sudah punya kecenderungan yang menurut saya kebablasan. Ketika berbicara mengenai perasaan, kita terlalu cenderung menekankan perasaan. Akhirnya kita mengabaikan. Ya. Sekali lagi kita uh, mengabaikan apa yang hari ini disebut sebagai akal budi. Salah satu contoh saja, karena saya di gereja ya, saya berani untuk bisa mengatakan demikian bahwa hari ini orang Kristen itu melihat hal-hal yang makin irasional makin mistik bahkan makin irasional sebagai makin rohani. Jadi makin kita berpikir secara rasional itu dianggap makin liberal. Ini aneh. Orang yang berpikir rasional dianggap liberal, orang yang berpikir irasional itulah yang dianggap sebagai orang-orang yang rohani. Saya kira ini adalah salah satu penyebab mengapa kekristenan itu seringkali terlihat sebagai irasional sekali lagi kekristenan seringkali dilihat sebagai irasional dan dampaknya adalah semakin merosotnya peran kita di tengah-tengah ruang publik. Jadi kita punya pengaruh satu sama lain di dalam gereja itu bisa kelihatan. Tetapi ketika saudara dan saya masuk ke dalam ruang publik, pengaruh itu makin-makin lama makin merosot oleh karena ya tampak sangat irasional dan pada akhirnya seolah-olah kita tuh tidak bisa berpikir sehat di dalam ruang yang apa ya lebih luas di luar daripada lingkup gerejawi kita. Sebenarnya pemikiran seperti ini bukan hanya saya yang melihat, tetapi saya melihat kepada mulai dari dua penulis. Yang pertama Harry Blamiras itu kemudian dia mengatakan bahwa ya kalau dia kita pakai istilah garam, garam itu sudah kehilangan asinnya. Kenapa? Karena hari ini saudara dan saya tidak lagi menemukan pemikiran Kristen yang penting, pemikiran Kristen yang aktif dan yang berpengaruh di dalam ruang publik. Pada zaman dulu, orang harus mengacu kepada pemimpin-pemimpin gereja atau orang-orang Kristen yang ada di ruang publik karena kapasitas intelektual yang memadai untuk menyuarakan pemikiran mereka. Sekarang ketika orang berbicara mengenai isu-isu publik, mereka justru cenderung menjauhi gereja. Saya kira ini ada ada sebuah masalah yang saudara dan saya mesti lihat. Karena kalau memang ini faktanya, maka peran sebagai garam dan terang itu tidak mungkin bisa berjalan. Sekali lagi, peran sebagai uh, garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap itu tidak bisa berjalan. Kalau kita tidak dianggap signifikan pemikiran kita atau dianggap sebagai orang-orang yang berpikir secara irasional, sementara itu J.P. Morland, buku yang sementara saya baca beberapa minggu terakhir, dia bicara mengenai anti-intelektualisme. Ya. Jadi, uh, saya mesti bilang bahwa di, di dalam grup yang menuduh saya uh, terjebak di dalam intelektualisme, ya saya akhirnya dalam obrolan itu saya bilang jangan sampai sebaliknya Anda yang sementara terjebak di dalam anti-intelektualisme. Di dalam penjelasannya mengenai anti-intelektualisme itu J.P. Morland dia bilang bahwa uh, anti-intelektualisme itu bicara mengenai fakta hilangnya akal budi Kristen. Dalam tanda petik ya ada fenomena kedangkalan intelektual lah. Jadi, orang Kristen gagal untuk berpikir secara mendalam, bahkan tentang imannya sendiri. Jadi, kita tidak memahami apa yang kita imani. Kita gagal untuk menjelaskan apa yang kita imani. Saudara, uh, iman itu sesuatu yang rasional. Kita percaya bahwa itu supranatural, melampaui akal. Namun, pada saat yang sama, iman itu sesuatu yang rasional, sehingga Petrus bilang bahwa kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, kedangkalan intelektual membuat saudara dan saya percaya tetapi kita tidak tahu mengapa kita percaya. Kita tidak dapat menjelaskan iman kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki iman tetapi kita tidak mampu untuk menyuarakannya di ruang publik. Ya, saya menggarisbawahi istilah yang dipakai oleh Morlan itu di situ dia bilang apa ya, kita cenderung untuk apa ya, menarik diri dari budaya intelektual yang lebih luas di dalam diskusi-diskusi kita menganggap diskusi itu akhirnya waktu orang diskusi kita anggap nggak rohani kita menganggap diskusi itu sebagai pekerjaan sia-sia kita menarik diri dari sana makin jauh kita menarik diri dari diskursus, diskursus yang penting maka saudara saya akan mendapati bahwa pemikiran kita sebagai orang Kristen diangg makin dianggap uh, tidak signifikan di dalam ruang publik ini membuat ya dia pakai istilah pengasingan gereja peminggiran oh, gagasan gagasan gereja dari ruang publik. Ya, kita punya apa ya? Sekali lagi aktivitas Kristen pemikiran-pemikiran Kristen tidak dianggap signifikan. Bagi saya inilah krisis intelektual yang sementara saudara dan saya hadapi hari ini. Ya, saudara bisa lihat bahwa kadang-kadang kita bisa tanya kira-kira demikian, ah, di mana sih pemikir-pemikir Kristen dalam konteks kita Indonesia? Saya pernah tanya sedemikian lalu kemudian ada orang yang bilang ya bagaimana kita mau ber, apa ya mempengaruhi ruang publik kalau kita ini minoritas. Sorry, kita boleh pergi ke daerah mayoritas Kristen dan saudara masih menemukan bahwa pemikiran Kristen tenggelam bukan? Saya dari NTT itu mayoritas Kristen. Kalau saudara-saudara yang dari Medan, saudara juga mayoritas Kristen, saya mau tanya apakah world view Kristen itu tampak dengan jelas di Medan dan di Kupang atau enggak? Jadi ini bukan masalah mayoritas atau minoritas. Bagi saya, persoalan yang terbesar adalah kegagalan untuk berpikir secara Kristen, baik di dalam gereja maupun ketika Saudara dan saya masuk ke ruang-ruang publik yang jauh lebih luas daripada gereja semata-mata. Akar persoalannya bagi saya adalah kegagalan bagi Saudara dan saya untuk mencintai Allah secara total. Ya, totalitas di dalam cinta kita kepada Allah. Kita mengasihi Allah dengan perasaan, tetapi kita gagal untuk mengasihi dan mencintai Allah dengan akal budi kita. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena akal budi adalah pintu masuk kepada jiwa. Jadi, Alkitab, ketika bicara mengenai hati, itu selalu bicara mengenai tiga institusi atau tiga elemen ini: pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, yang paling penting di sini adalah pertama, pikiran. Pikiran adalah pintu masuk menuju kepada jiwa. Apa yang saudara dan saya pikir sebagai baik biasanya kita cintai dan kita kejar karena kita inginkan itu. Apa yang pikiran kita katakan sebagai buruk dan berbahaya, saudara dan saya akan merasa jijik, dan saudara dan saya akan menjauhi itu. Maka, pikiran ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Persoalannya adalah, ketika, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, katanya dengan perasaan, katanya dengan perasaan, saya mau tanya, Tuhan yang mana yang saudara cintai dengan perasaan itu? Kalau saudara tidak pakai akal budi untuk mengenal siapa Dia. Jadi kita mesti kenal siapa Tuhan dulu, baru kemudian kita menentukan saya mau mencintai dia atau menjauhi dia. Melayani dia atau melawan dia. Seharusnya demikian. Saya dengan anak saya, saya bilang kalau kamu tidak kenal Tuhannya kamu, jangan beribadah kepada Tuhan itu. Untuk apa? Itu anak baru lima tahun. Kenapa? Karena bagi saya iman itu adalah sesuatu yang super rasional, melampaui akal namun juga berbicara mengenai hal-hal yang rasional, pengenalan terhadap Allah baru yang membawa saudara dan saya kepada iman dan cinta gitu, kira-kira maka, mengapa kita ada masalah di dalam ruang publik, saya kira masalah terbesar di dalam ruang publik, pengaruh kita kurang, karena kita selalu berbicara mengenai cinta dengan hati, dengan perasaan, hati identik dengan perasaan hari ini, tetapi kita gagal untuk mencintai Allah dengan intelek kita akal budi kita, padahal Tuhan Yesus sendiri sudah bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, namun dengan segenap akal budimu juga disebutkan di sana. Bahkan di dalam tiga kitab, Matius, Markus, dan Lukas, ketika bicara mengenai kasih kepada Allah ini, kata yang digunakan itu berbeda-beda. Tetapi saudara perhatikan di dalam tiga Injil, satu kata yang sama yang selalu digunakan oleh Tuhan Yesus adalah akal budi. Betapa pentingnya akal budi. Dan sayangnya justru akal budi inilah yang dibuang oleh orang Kristen hari ini saya menggambarkan cinta yang terpecah ini di dalam beberapa kategori. Pertama ya, kita tidak lagi berpikir melalui worldview Kristen. Sebaliknya, saudara dan saya sebagai orang Kristen dikurung dan dibatasi oleh worldview yang non-Kristen. Kita berpikir dengan cara itu. Saya percaya bahwa seluruh dimensi hidup saudara dan saya ini adalah interpretasi. Berusaha untuk memahami realitas dan meresponi realitas. Nah, kalau saudara dan saya gagal untuk memahami realitas dengan cara pikir Kristen, saudara dan saya gagal, maka saudara dan saya akan gagal meresponi realitas dengan cara pikir Kristen pula. Saya tidak bilang nanti sebentar waktu bahas mengenai... Uh, Siapa itu intelektual Kristen Saya akan memberikan uh, sedikit definisi juga Tetapi saya tidak bilang bahwa saudara saya harus kutip ayat di mana-mana Saya justru kalau saudara saya masuk ke dalam ruang publik Kalau tanya ke saya, saya akan bilang Tidak perlu saudara kutip-kutip ayat Namun prinsip-prinsip di belakang ayat itu Mesti dipegang Dan kemudian itulah yang mengarahkan pikiran dan Cara bertindak saudara dan saya Nah kegagalan untuk mengasihi Allah secara total Atau kasih yang terpecah itu nampak di sini Kita sudah tidak punya worldview Kristen lagi Saudara ngomong dengan orang dari cara dia berbicara, cara dia menyatakan pemikirannya, saudara bisa tahu ini orang Kristen berpikir dengan cara Kristen atau enggak. Kegagalan untuk mencintai Allah dengan segenap hati itu nampak juga di sini, anti intelektualisme. Kita menarik diri dari perang gagasan gitu. Jadi ketika ada apa ya, perang gagasan, katakanlah hari ini mengenai uh, LGBT, mengenai apalah isu mengenai homoseksualitas, bagaimana seharusnya uh, negara bersikap terhadap mereka bagaimana kita orang Kristen harus bersikap kita bercenderung untuk menarik diri dan kadang-kadang saudara dan saya melihat ini sebagai uh, hal yang sorry tidak penting kadang-kadang kita pikir untuk apa terlibat di sana kenapa karena kita cenderung bersifat anti intelektual seolah-olah makin intelek itu makin tidak rohani padahal ini kan uh, tidak seharusnya saudara dan saya demikian ini berakar pada Uh, hal yang ketiga di sini yaitu prasangka yang sangat buruk terhadap rasio orang berprasangka buruk terhadap rasio gitu seolah olah iman itu hanya berkaitan dengan hati dan perasaan sehingga iman itu jauh dari pergumulan intelektual seharusnya tidak demikian tapi inilah Saya kira akar masalah kita orang modern hari ini terkait dengan uh, gagalnya kita untuk menghasilkan pengaruh di dalam ruang publik uh, saya ada tulis satu Uh, jurnal dan kemudian saya banding pikiran Kristen mempengaruhi dengan Muslim dalam urusan ya, misalnya mereka itu bisa bikin paper akademik sekali lagi itu dari prinsip oh, religius oh, Dipresentasikan presentasikan oh, ya? dengan baik di dalam paper akademik itu dan kemudian pada akhirnya mau tidak mau bisa diterima kita orang Kristen kapan melakukan hal itu untuk hal-hal yang saya tidak bilang bahwa menjadikan ini sebagai negara Kristen. Namun kalau Alkitab ini benar, harusnya ada sejumlah prinsip yang bisa kita tawarkan sebagai solusi dalam persoalan-persoalan publik. Tetapi kapan orang Kristen satu komunitas seperti katakanlah komunitas Kristen ini hadir dan menawarkan solusi yang tepat? Maka untuk menghadapi masalah seperti ini, jawaban Kristen harusnya bukan orang yang mencintai Tuhan dengan hatinya saja, tetapi intelektual Kristen yang bukan hanya sekedar mengutip ayat. Kalau hanya kutip ayat banyak, susah. saksi HoVa juga kutip ayat kok. Tetapi yang saya maksudkan dengan intelektual Kristen yang hadir sebagai garam adalah mereka yang mengasihi Allah dengan hati dan akalnya. Inilah totalitas kasih kita kepada Allah. Oleh karena itu, yeah, kalau saudara dan saya menghargai akal, maka kita akan memiliki semacam penghargaan yang benar terhadap rasio. Rasio harus dihargai, nanti saya akan jelaskan kenapa. Kalau saudara dan saya menghargai rasio, maka saudara dan saya akan punya kerelaan, kesediaan untuk mencari, ya, berusaha untuk mencari kebenaran. Di dalam kitab suci maupun di dalam kitab alam. Saudara mesti sadar, Allah mewahyukan dua kitab. Pertama, kitab suci. Alkitab yang saudara saya punya. Saudara mesti studi itu, mesti belajar itu. Yang kedua adalah kitab alam. Kita mesti cari itu. Bagaimana mau menjadi intelektual Kristen kalau kita hanya bergumul dengan Alkitab atau hanya bergumul dengan kitab alam. Saudara mesti bergumul dengan dua-duanya. Lalu kemudian setelah kita mencari itu, kita mencoba untuk menyuarakan dan mempertahankannya. Sekali lagi, menyuarakan worldview Kristen. Mempertahankan worldview Kristen sehingga iman Kristen itu tidak terkurung hanya di dalam wilayah privat. Sekali lagi, sehar tidak seharusnya iman Kristen itu terkurung di dalam wilayah privat. Seharusnya iman Kristen itu masuk juga ke dalam ruang publik kita tidak meletakkan ya apa iman Kristen itu hanya di dalam wilayah yang sakral perasaan semata-mata seolah-olah uh, iman itu jauh dari uh, sikap intelektual yang benar maka saya kira solusi bagi persoalan di mana orang Kristen punya suara makin kurang peran kita sebagai garam juga semakin kurang di ruang publik adalah kehadiran intelektual Kristen dan harusnya itu adalah saudara dan saya orang-orang muda orang-orang yang masih hidup lama di di bumi ini diandaikan begitu apa pertama, akal budi itu harus saudara dan saya harus karena akal budi Kristen adalah talenta, kapasitas yang Tuhan berikan. Saudara tidak memahami kebenaran dengan hati, saudara dengan perasaan, saudara mesti memahami kebenaran dengan akal budi. Ketika diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan iman di dalam ruang privat maupun di dalam ruang publik, itu mengandaikan fungsi rasio. Perumpamaan tentang talenta. Satu talenta menjadi lima. Eh, sorry menjadi sorry lima menjadi sepuluh. Dua menjadi empat. Itu dua hamba ini disebut baik. Tetapi ketika satu hamba itu punya satu talenta dan satu tetap satu disebut sebagai jahat. Dia nggak buang talentanya. Dia nggak rusakkan. Dia simpan baik-baik sehingga satu tetap satu nggak jadi nol atau minus. Tetapi Tuhan bilang jahat. Nah akal budi yang tidak berkembang itu adalah sebuah kejahatan itu bukan bukan stagnansi bagi saya itu adalah sebuah kejahatan. Maka tanggung jawab mengintegrasikan dua macam kebenaran di dalam dua macam kitab itu. Baik itu kitab alam maupun di dalam kitab suci. Galatia bilang rupa Kristus harus ada di dalam kita. Tetapi rupa Kristus tidak bisa ada di dalam saudara dan saya hanya melalui proses di mana saudara dan saya mengalami kelahiran baru. Hendaklah rupa Kristus itu ada di dalam kamu. Itu berbicara mengenai sebuah perjuangan, supaya saya berpikir sebagaimana Kristus berpikir, maka mau tidak mau saudara dan saya tidak bisa membuang fungsi akal. Akal adalah sebuah kapasitas yang harus diberdayakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang saya mau katakan adalah, akal budi itu sesuatu yang baik pada diri, maka menjadi intelektual Kristen adalah sesuatu yang bisa disebut sebagai absolut necessity, menjadi Kristen yang... Anti-intelektual berarti saudara dan saya menjadi orang-orang jahat di dalam kerajaan Allah. Itu pun, kalau saudara dan saya ada dalam kerajaan Allah, karena saudara dan saya tidak mau mengembangkan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, ini adalah sebuah kejahatan secara intelektual. Yang kedua, mengapa intelektual Kristen itu harus ada dan mempengaruhi ruang publik? Karena saudara dan saya sadar bahwa akal budi yang Tuhan kasih itu adalah instrumen untuk menjadi orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana. Jangan mimpi menjadi orang yang bijak. Jangan mimpi menjadi orang yang berhikmat kalau saudara dan saya tidak berjuang untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai pengetahuan. Dari tadi saya bicara mengenai kitab suci dan kitab alam ya. Saya kasih gambaran kira-kira demikian. Kalau ini Allah, maka Allah ini punya dua macam pemilik wahyu umum kita saya bilang itu adalah alam kitab alam dan wahyu yang khusus nah saudara dan saya mau memahami wahyu umum ya mesti pakai akal budi di sini fungsi akal budi sangat dibutuhkan untuk memahami wahyu umum science ilmu yang saudara pelajari matematika dan seterusnya filsafat bidang ilmu yang saudara tempati hari ini itu kan menuntut penggunaan akal budi jadi menyelidiki wahyu umum itu membutuhkan fungsi akal budi. Nah, sekarang kita bicara mengenai kitab suci atau Alkitab. Wahyu Allah yang khusus sekalipun, saudara dan saya harus menggunakan akal budi, belajar kitab suci dengan benar. Nah, nanti kebenaran-kebenaran di dalam kitab suci dan kitab alam ini inilah yang akan memberikan kepada saudara dan saya apa yang tadi saya sebut sebagai bijaksana atau hikmat. Apa itu bijaksana? Bijaksana adalah pemahaman. Dan keterampilan untuk menjalani hidup dan menghadapi isu-isu hidup, jadi kita mau masuk dalam ruang publik, ketajaman untuk melihat isu dengan benar, dan memberikan jawaban yang benar. Menyelesaikan masalah dengan benar itu sangat bergantung kepada kapasitas akal kita di dalam belajar, dan kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai pengetahuan yang benar. Kitab suci diberikan supaya saudara dan saya memahami kebenaran teologis kitab alam diberikan supaya saudara dan saya saya pakai istilah memahami apa yang disebut sebagai kebenaran-kebenaran saintifik dan dua ini harusnya bisa diintegrasikan karena alam dan alkitab berasal dari Allah yang sama. Seharusnya tidak ada pertentangan di sana. Saudara dan saya bisa lihat ini sebagai dua hal yang kemudian bisa dikembangkan demi pengaruh Kristen di ruang publik. Ya saya kira banyak teolog-teolog Kristen mempelajari filsafat, mempelajari berbagai macam ilmu dan kemudian mereka mengintegrasikannya. Nah, oleh karena yang namanya kebenaran itu terlalu luas Saudara-saudara, maka komunitas, saya bersyukur ini ada komunitas Kristen. Komunitas intelektual Kristen itu perlu. Kenapa? Karena saya studi filsafat selain teologi, tapi Saudara yang lain kan harus studi teologi, tapi juga harus studi yang lain gitu. Nah, kita yang ada dalam bidang-bidang hidup yang berbeda inilah yang seharusnya bersama-sama duduk untuk membicarakan berbagai macam isu yang bisa saudara dan saya address dan kemudian saudara dan saya jawab dengan baik maka komunitas itu sesuatu yang penting karena nggak ada satu intelektual Kristen yang bisa mengcover semua itu mustahil karena kebenaran terlalu luas yang ketiga. Maaf pak, waktunya kita ya membutuhkan satu menit lagi ya pak. Oke, okay. intelektual Kristen itu. Mau tidak mau dibutuhkan karena pengaruh Kristen berkaitan dengan operasi akal untuk memahami realitas. Oh, saudara lihat apa yang saya sampaikan ini tidak ada itu pemahaman, ini realitas, ini kita. Tidak ada pemahaman terhadap realitas yang terjadi secara langsung. Selalu terjadi melalui worldview Kristen. Worldview anti-Kristen, non-Kristen. Worldview itu tidak ada di luar sana, tetapi worldview ada di dalam kognisi saudara dan saya. Pertanyaannya worldview terbentuk dari apa? worldview itu terbentuk dari internalisasi prinsip-prinsip di dalam dan di luar. Sekali lagi, di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab, dari alam, kitab suci maupun kitab alam. Kebenaran-kebenaran ini saudara pelajari, saudara yakini sebagai benar, dia akan terinternalisasi di dalam akal. Dan itu menentukan bagaimana saudara memahami apa realitas. Yang terakhir, Mengapa saudara dan saya harus mengasihi Kristus atau Allah dengan seluruh akal budi? Karena salib Kristus menebus ketidaktahuan. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penyaliban Kristus terjadi karena orang-orang ini, saya garis bawahi, kata tidak tahu. Tetapi Kristus mengampuni mereka, tidak berarti bahwa mereka harus terus-menerus tinggal di dalam ketidaktahuan. Justru sebaliknya, penebusan Kristus membuat saudara dan saya benci. Terhadap ketidaktahuan, penebusan Kristus harusnya membuat saudara dan saya menolak ketidaktahuan dan mengejar apa yang disebut sebagai pengetahuan. Maka, ini intelektual Kristen itu berkaitan dengan keselamatan saudara dan saya, iman dan pengaruh saudara dan saya. Ya, mungkin dalam diskusi lah kita bisa uh, mengembangkan, terutama poin yang ketiga tadi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.